Saya nggak mengerti kenapa ayah begitu bersikeras menolak lamaran saya. Padahal saya dari keluarga baik-baik, sejahtera, satu iman. Bahkan saya pernah satu sekolah dengan dia. Ya, gimana ya? Soal perasaan emang susah ditaker. Kalau emang nggak srek, ya nggak bisa dipaksain. Kenapa nggak srek? Maksud saya baik. Dan kalau menurut ukuran orang kita, saya termasuk ganteng dan sangat layak untuk mendampingi ayah. Sekarang kita tanya sama Mbak Iva. Mbak Iva sebagai perempuan, saya ini termasuk ganteng kan? Iya, iya gitulah. Sebanding lah sama Bang Ferry. Masa sih?